Ya, oke, semua kembali lagi di channel Apin Gaming. Ya, di sini kita kembali lagi bermain game Dragon Age setelah update tadi sore. Nah, di sini banyak sekali fitur yang sudah diperbarui, baik dari segi apa untuk exchange-nya, baik apa untuk penjualan gold, terus apalagi quest hariannya, daily ini, daily quest ya. Mana itu? Ini daily questnya, ini goldnya itu sudah berkali-kali lipat. Jadi kita udah nggak kesusahan lagi cari gold, guys. Kira-kira seperti itu. Terus apalagi fitur guildnya juga udah ditambahkan di sini, fitur guild war. Kalian bisa perhatikan di situ. Di sini ada jadwalnya, kita belum keluar ya. Tapi untuk lawan guild war dari guild saya sendiri itu udah keluar. Kita lawan guild apa ini? Samgyeopsa dari guild mana ini? Gue nggak tahu ya dari guild mana. Oke, kira-kira seperti itu. Terus di sini juga ada raid-nya, guild nest kebuka saat guild mencapai level 14, dungeon juga. Oke, terus apa lagi ya di sini? Dungeon, terus di event di sini ada beberapa yang baru di sini. Bantu berapa sih, banyak sekali malah. 1 2 3 4 ya, ada 4 di situ. Nah, untuk update-nya ini yang terbaru itu sekarang itu yang sayap ya, kalau nggak salah. Mana itu sayap? Aduh, nah ini ya sayap ini ya. Nah, caranya kita untuk mendapatkan sayap ini secara gratis itu sebenarnya gampang sekali, guys. Kalian pastinya sudah login atau bermain game ini selama beberapa hari, dan pastinya kalian selalu ambil ini kan, hadiah dari sini. Nah, kalian selalu ambil hadiah dari sini kan? Mana itu? Nah, hadiah dari ini kan, dan pastinya kalian sudah pasti mendapatkan salah satu dari ini, guys. Tiket untuk enchant sayap maupun enchant kostum yang lain ya. Dan pastinya juga kalian sudah mempunyai kostum yang dasar, guys, atau kostum-kostum yang sudah didapatkan dari tiket kemarin. Nah, caranya simpel banget. Di sini untuk koleksi saya lemari ini, lemari di sini saya sudah dapatkan ini kostum ini satu, ini dua, terus mana lagi ya? Ini tiga, ini empat ya. Nah, caranya simpel banget sih. Pertama, kalian korbankan aja, atau misalkan lepas nih, gue lepas ya. Oke, kita lepas, kita masuk di sini. Nah, di sini kita masuk ke bajunya atau kostum bajunya, kita lebur. Di sini kita mendapatkan 350 ini, guys, bubuk ini nih yang warna merah ini ya, sehingga kita bisa menggunakan itu untuk membeli sayap hijau tadi, sayap merah tadi, guys. Kalian perhatikan di sini yang bubuk founder itu sudah 460. Ini kali ini berapa ya? 78. Kalau ini lebur dapat berapa ini? 78 juga. Kalau ini dapat berapa? Kita lepas. Ini lebur 78 juga ya. Ini CP-nya 80. Ini CP-nya 80 juga. Kita kembali ke sini, kita ke Wings 233. Ini CP-nya juga 80 pasti. Itu CP-nya juga 80 ya. Dan oke, fix. Kita sudah dapatkan, guys. Simpel aja sih untuk mendapatkan ini sayap yang warna merah ini. Oke, sekarang kita pakai dulu. Gue pengen lihat dulu. Gimana sih kalau yang sayap merah? Bagus enggak ya? Keluar, 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 keluar. Untuk keluarnya mana ini? Oh, untuk keluar sana. Oke, guys, kira-kira seperti ini, guys. Oops. Nah, kita lihat. Nah, keren ya, tapi menurut saya sih ini sayapnya ini terlalu besar, coy, menghalangi pandangan kalau lagi ikut ini apa hagen ya, atau ikut dungeon gitu atau PvP.
Itu sayapnya itu menghalangi sekali, coy. Coba dikecilin dikit sedikit ini sayapnya ini. Tapi lumayan lah, keren banget, coy. Untuk merah, kebetulan juga baju saya warna merah kostumnya itu. Jadi kayaknya cocok banget dengan bajunya ini. Oke guys, kira-kira seperti itu. Dan di sini kita akan coba untuk dungeon masuk di nest. Enggak, kita masuk di sini yang helnya ini. Kita masuk di sini, kita masuk di situ. Ini skillnya kita ke defense. Oke, dan ini gue penasaran sama guild war-nya ini, guys. Aduh, nggak bisa masuk lagi. Ya udah, kita masuknya saja dulu. Oke, buat thumbnail dulu, guys. Oh, ya udah, kita lawan aja dulu deh. Oke, hajar coy. Oke, nice. Keren ya sayap itunya, sayap warna merahnya. Sesuai banget dengan ini baju yang dipakai itu, kostum merahnya itu sesuai sekali loh. Keren. Oke. Kita buat thumbnail dulu di sini. Biarin aja mereka. Oke, fix, dapat. Gitu aja dulu. Ajar. Ups, menghindar coy. Lari kita. Oh my god. Ups. Hampir coy. Dapat nggak tuh? Nggak dapat kayaknya deh. Anjay. Ini bahaya nih. Ah, kena lagi. Ah, sialan. Gue lupa lagi. Bangke. Masa mati, coy? Pesan tadi gue udah lari deh. Mampus lo. Apa ya, ini pasti dapat sesuatu yang mantap, ini ngedrop yang mantap, ini enggak song ini coy. Kalau gue udah mati itu berarti nggak dapat song, guys, percaya deh. Oke, boom, betul kan, mantul. Oke guys, kira-kira seperti itu dulu gameplay atau video kali ini. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Bye-bye. Had a doubt, felt like this is just a must. Put me in perspective, I'm the deepest in the cut. Everybody tuning in, but this is just